nasional pada akhir Februari 2018 lalu, sebanyak 24 atlet Anggar menjalani pelatnas sejak 8 Maret 2018. Dengan didampingi 3 pelatih nasional, para atlet akan menjalani pelatnas sehari 2 kali hingga 2 bulan ke depan. Pelatih Hendra Faradillah mengatakan pemanasan ini dilakukan untuk melatih kekompakan atlet dan menghilangkan kejenuhan. Selain itu, dalam latihan ini, para atlet difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik mereka. Rencananya, para atlet dijadwalkan melaksanakan uji coba di Korea Selatan pada April mendatang, serta mengikuti kejuaraan dunia di Shanghai, Tiongkok.